Bakery Cold Store. Yuk masuk. Perkenalkan, nama saya Dia Yulisari dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Emilia Putri dari Pendidikan Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Isma Syifa Natasha dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Indah Susanti dari Pendidikan Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Sengara Yusuf Rodinias dari Pendidikan Administrasi Perkantoran. Mengelola sumber daya perusahaan secara efektif yaitu suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Mengelola sumber daya perusahaan didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Langkah proses pengelolaan penyusunan perencanaan sumber daya perusahaan yang benar, yang pertama, memetakan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Yang kedua, memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Proses perencanaan sumber daya manusia yaitu pengembangan talent atau tenaga kerja bisa dimulai dengan pertama, perekrutan, kedua, seleksi, ketiga, memilih dan mempekerjakan, keempat, pelatihan dan pengembangan, dan yang terakhir ada hubungan dengan pekerja atau sumber daya manusia. Kita punya tujuan pengelolaan perusahaan. Tujuan pengelolaan perusahaan itu ada tiga. Yang pertama itu efisiensi kerja, yang kedua itu membuat keputusan yang tepat, yang ketiga itu mendapatkan keuntungan yang besar. Strategi pengelolaan perusahaan, kalau strategi pengelolaan perusahaan itu di sini ada empat. Yang pertama itu mengembangkan visi dan misi, lalu mendefinisikan nilai dari perusahaan, setelah itu menetapkan tujuan, dan yang terakhir evaluasi sumber daya manusia yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emilia Putri. Hari ini saya sedang bersama dengan Kak Gia. Oke. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak? Kebetulan kan gue juga baru masuk ke kuliah ya. Gue kebetulan kuliah di BINUS. Dan ya kalau ditanya kesibukannya apa, sekarang gue lagi sibuk ngurusin kuliah sih. Sebelumnya mau nanya nih Kak, untuk usaha kakak ini sendiri bergerak di bidang apa ya? Kalau di usaha gue ini sebenarnya bergerak di bidang eatery ya. Gue tuh bikin coffee shop yang dimana tuh emang pasarnya itu untuk orang-orang yang mau ngumpul bareng temen-temennya atau orang-orang yang mau kerja di sini. Kan sekarang lagi zamannya WFH ya, orang-orang bisa untuk kerja di sini sih. Oke Kak, untuk mempersingkat waktu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana awal mula kakak membuka usaha ini? Oke, jadi awal mula gua buat usaha ini tuh awalnya dari awal-awal tahun 2020, yang dimana tuh tahun dimana tuh COVID baru lagi naik-naiknya tuh COVID. Dan disitu gua sama kakak gua berpikir untuk gimana caranya bikin usaha di dalam pandemi gitu. Dan akhirnya gue sama kakak gue bikin usaha. Awalnya mikir sih mau bikin makanan atau apa, dan gue sama kakak gue berunding. Akhirnya kita dapet satu konsep untuk bikin coffee shop gitu. Awalnya sih emang bikinnya dari mulai garasi rumah, terus kita kumpulin duit pelan-pelan, akhirnya bisa sampai sesukses ini, alhamdulillah sih. Oke, baik. Kak, untuk pertanyaan yang kedua, apa alasan kakak sendiri membuka usaha di lokasi ini? Sebenarnya kenapa awalnya kan yang tadi yang seperti gue bilang, gue awalnya bikinnya di garasi rumah. Dan kalau gue pikir tuh gimana caranya usaha gue tuh agar berkembang. Jadi gue berpikir kenapa gue memilih tempat di daerah Tebet ini, karena emang kalau kita sendiri lihat daerah Tebet ini emang tempat dimana orang-orang tuh pada ngumpul sama temen-temennya, terus orang pulang kerja pasti pada nongkrong lah, pada ngopi gitu. Jadi kita milih di Tebet karena emang Tebet itu kawasan dimana orang-orang tuh kalau nongkrong pasti di Tebet. Ya, lokasinya cukup strategis juga ya kak ya. Iya.
Untuk yang pertanyaan selanjutnya nih kak, modal awal kakak membuka usaha ini berapa sih? Aduh, kalau untuk ngomongin modal, sebenarnya kalau dari awal buka di garasi itu awalnya modal-modal kecil lah, modal-modal dari orang tua. Terus kita bikin di depan garasi, kita ngumpulin duit. Alhamdulillah kita dapat rezeki, kita cari tempat di Tebet, kita ngontrak di sini. Ya kalau dihitung kira-kira modalnya tuh sekitar dari 800 juta sampai 950 juta sih untuk bikin coffee shop sebesar ini. Untuk pertanyaan selanjutnya nih kak. Boleh. Persyaratan apa sih yang mungkin untuk yang masuk dalam kriteria perekrutan karyawan, dan sejauh ini sudah ada berapa karyawan kak? Untuk sejauh ini yang dimana tempat di sini ya, iya. Tempat di sini kita sudah beroperasi selama 1 tahun dan kita di sini memiliki karyawan tuh sekitar 7 karyawan. Jadi kita di sini punya karyawan di bar 5 dan di kitchen 2. Okay. Gitu. Kalau untuk persyaratannya sih sebenarnya yang paling penting tuh minimal lulusan SMA ya. Jadi kita tidak mematok orang untuk lulusan S1 yeah. dulu untuk kerja di sini. Dan sebenarnya persyaratannya nggak begitu ribet sih. Yang penting orangnya tekun, sopan dan taat pada aturan segala macam. Kita interview segala macam. Kalau emang kita rasa mereka cocok dengan kita, pasti mereka kita tarik. Untuk mengorganisir karyawan sendiri, gimana sih kak cara kakak? Kalau untuk mengorganisir karyawan gua, jadi kita tuh di sini tuh kita emang bagi tugas. Dari 5 bar itu ada satu orang yang namanya head bar. Kalau emang head bar itu emang kerjanya menurut gua lebih berat karena dia yang megang semua kendali di sini. Jadi diutamakan bisa dibilang head bar itu gajinya harus di atas daripada karyawan yang lainnya. Dan kita sih mikirnya selama kita tuh pakai sistem di sini tuh sistem shift namanya. Jadi Senin sampai Rabu siapa dan sisanya siapa, kita gonta-ganti di sini. Dan kita di sini juga ada waktu jamnya. Kita buka di sini jam 9 dan tutup jam 11 malam. Dan kita juga ada ganti shiftnya dari jam 9 sampai jam 3 itu ganti orang untuk kerja. Seperti itu sih, Bang. Lanjut ke target pasaran kafe ini siapa sih? Nah, sebenarnya kalau awal dari target pasaran ini di sekitar daerah Palestine ini, di sebelah kiri ini ada SMP dan di depan itu ada SMP. Jadi emang target awalnya itu anak-anak SMP yang dimana sudah pulang sekolah, kita usahakan mereka untuk kesini gitu loh, untuk ngumpul bareng teman-temannya atau mungkin kerjain tugas. Dan sebenarnya emang target awal utamanya itu kalau kalian perhatiin di sini tuh banyak stop kontak ya. Karena di sini emang gunanya tuh untuk orang laptopan, untuk kerja. Ini tempat di mana kita interview ini tuh kita sebut working space namanya. Karena di sini emang di mana tempat orang untuk meeting, untuk ngerjain kerjaan kantor segala macam itu di sini sih. Jadi target pasaran itu untuk anak-anak SMP, orang-orang yang menongkrong dan orang-orang yang mau kerja gitu. Untuk cara mempromosikan produk sendiri nih Kak, lewat apa atau bagaimana? Awalnya sih kita emang rada bingung ya untuk mempromosikan suatu tempat kopi itu awalnya gimana. Dan kita tuh akhirnya berpikir gimana caranya untuk orang tuh yang nyari tempat kopi, orang-orang yang nyari kita, bukan kita yang nyari orang gitu. Dan kita di sini emang pertama tuh kita bikin banyak promo ya biar orang-orang tuh tertarik kan pasti kan. Dan kalau untuk pemasarannya paling ya kita via sosial media aja sih, dari teman, kita ngomong ke teman, nanti teman ngomong ke orang lain, nanti orang datang ke sini. Begitu sih Kak kalau untuk pemasaran tempat kopi ini. Udah cukup kayaknya satu sesi pertanyaan. Baik. Ya. Terima kasih Kak. Sama-sama, terima kasih ya.